Lomba Jakarta Marathon 2013 yang digelar Minggu pagi kemarin memakan korban. Salah seorang peserta lomba meninggal dunia akibat serangan jantung. Korban adalah seorang imam Jesuit, Romo Ignatius Sumario. Rektor Seminari Menengah Wacana Bakti Jakarta, Romo Thomas Sarju Munarsa, yang juga ikut serta dalam Jakarta Marathon itu mengatakan Romo Ignatius Sumario merupakan peserta untuk lomba jarak 5 km dari Monas ke Bundaran Hotel Indonesia pergi pulang. Di tengah jalan, ia mendadak pingsan dan kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Jakarta. Namun nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Jenazah Romo Sumario kemudian dibawa ke Rumah Sakit Carolus di Salemba, Jakarta Pusat untuk disemayamkan. Sumario ini mengikuti kegiatan maraton. Kegiatan maraton ini dalam rangka penggalian dana untuk seminari menengah Mertiudan yang dipimpin. Yang di Magelang itu ya namanya? Iya, di Mertiudan. Dia akan rektor di sana. Iya. Dia baru sampai di jalan Sudirman tadi di depan BNI, sudah jatuh pingsan.